video syur diduga mirip Rebecca Klopper viral, Haji Faisal yakin pria dalam video bukan Fadli. Viral video syur yang diduga mirip Rebecca Klopper masih terus diperbincangkan oleh publik. Nama Rebecca Klopper dan juga sang kekasih, Fadli Faisal pun turut trending di berbagai media sosial. Mengetahui nama anaknya ikut terseret, ayah Fadli Faisal yakni Haji Faisal buka suara. Dilansir dari kanal YouTube Cumi Cumi, Haji Faisal mengaku kaget dengan adanya video syur tersebut. Haji Faisal mengatakan bahwa dia sudah sempat menanyakan langsung perihal hal tersebut kepada anaknya. "Ya saya tanyalah sama anak saya, ya nggak mungkin lah. Nggak lah katanya," tutur Haji Faisal. Dirinya juga punya keyakinan pria dalam video viral itu bukanlah sang anak, sebab dia sendiri cukup keras dalam mendidik anak-anaknya. "Kalau saya firasat enggak mungkin, karena saya ke anak-anak saya kan didikan agamanya keras, namun saya tidak pernah mendahului Tuhan," tegasnya. Sementara itu, Haji Faisal sendiri meminta agar berita ini ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Dia menambahkan, "Ada banyak kemungkinan terkait viralnya video tersebut. Mungkin saja ada yang sengaja menyebarkan video tersebut untuk menjatuhkan keluarganya atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Makanya saya belum bisa berkomentar masalah video itu. Bisa jadi itu editan, bisa jadi itu nggak tahulah ya itu video lama atau gimana. Dan kebetulan sekarang saya nyalek, kan bisa juga orang ingin menjatuhkan saya, bermacam-macam," kata Haji Faisal. "Justru karena itulah makanya saya enggak bisa berkomentar kalau belum ada kejelasan. Tentu saya harus bicara dulu dengan anak saya tanya dulu," sambungnya. Haji Faisal kembali menegaskan dia tak bisa berandai-andai soal masalah video viral itu karena belum ada kejelasan.